Menyambut Natal dan Tahun Baru, prajurit Kostrat membagi-bagikan bahan makanan dan menggelar acara bakar batu di Distrik Mbua, Kabupaten Duga, Pegunungan Papua. Dan Satgas Yonif Rider 321, Letkol Ricky Wowong mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan lokal, serta meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal, serta menyambut Natal dan Tahun Baru, Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Brigif 13 Divisi Infanteri 1 Kostrat, melaksanakan kegiatan bakar batu dan membagikan 500 sembako kepada masyarakat, khususnya Distrik Mbua, Kabupaten Duga, Provinsi Papua, Pegunungan. Sementara itu, warga Mbua senang karena bisa bersama-sama tentara pesta bakar batu. Terima kasih anak-anak abang-abang kos 321. Terima kasih kami masak ayam banyak, dapat berkat lagi banyak. Terima kasih. Ini hari ulang tahun, Tuhan semua berkati. Wah, naura. Kegiatan bakar batu ini dimeriahkan dengan tarian dari masyarakat Distrik Mbua dan juga menghadirkan Santa Claus. Kemeriahan pesta bakar batu kali ini juga terlihat karena momen Natal yang dirayakan bersama prajurit di Distrik Mbua. Arthur melaporkan dari Kabupaten Duga, Papua Pegunungan.